jadi kita semua bersatu walaupun rasnya berbeda, walaupun kita dari suku yang berbeda, tapi di sini kita berbaur dengan sesama dan tidak ada perbedaan. Semoga acara ini bisa mempererat persatuan di bangsa Indonesia. Walaupun perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negeri ini, tapi tidak kita angkat ke dalam permukaan, tapi yang kita lihat adalah persamaan-persamaan yang ada di dalam perbedaan-perbedaan itu. Satu, persamaannya adalah bahwa bagaimana kita mencintai negeri ini, satu, hanya satu yang kita inginkan adalah penuh dengan cinta damai. Itu yang pasti. Ya, udah. Kelihatannya pinter banget sih. Stop. Dapat sepeda ya, Pak? Tadi janjinya nggak ada sepeda. Oh iya iya iya, Pak, lupa. Ya. Bu, videoin dong. Bu Leli, ya pertanyaan saya sekarang. Negara ini negara besar, ya. Kita memiliki 714 suku, memiliki 1.100 lebih bahasa daerah. Bu Leli, bisa nggak? Dua bahasa daerah aja. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa bisa, coba, coba, coba. Misalnya, bahasa Jawa, ngomong aja bahasa Jawa, bisa enggak? Kulo saking Jawa Tengah, saking Kota Kudus. Kulo saking? Saking Kota Kudus. Kulo saking Kota Kudus, oke, terus? Tetangganya Bapak Jokowi, Solo, Jawa Tengah. Nama saya Nani Anggreni Sandiela. Siapa? Nani Anggreni Sandiela. Bu Nani, ya. Bu Nani dari mana? Dari Medan. Dari Medan, nah, komplit ini. Dari Padang, dari Kudus, dari Medan, ya. Apa yang ingin disampaikan? Mengenai ini, merajut kebinekaan, memperkokoh persatuan. Apa yang ingin disampaikan oleh Bu Nani? Saya ingin seluruh rakyat Indonesia dengan segala ras, ragam, suku, kita tetap bersatu, bersatu kita teguh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yeah.